Datang senang, pulang kenyang. Ini adalah hari terakhir di Qatar. Namun sebelum pulang, aku mau mampir ke salah satu kafe paling hits di Doha. Paling hits buat warga lokal di Qatar, namanya Halimu Cafe. Ini katanya udah dari zaman dulu banget ya, udah lama banget di sini. Ini di pinggiran laut sebelumnya, tapi sekarang lautnya udah kayak direklamasi gitu. Jadi udah terlalu pinggir laut, tapi masih deket laut. Ini kalau makin sore makin ramai. Ini sekarang jam makan siang, tapi di sini menu makan siangnya belum ready semua, baru ada beef burger sama egg roll. Egg and cheese roll. Itu jam 3-an baru ada menu Arabiknya di sini. Kita makan di sini, belum balik lagi ke Indonesia. Orang lokal nongkrong biasa ngapain? Ya nyisa berarti. Di sini sisanya light sih, gak kayak di Indonesia yang bikin batuk. Sama ini kali ini aku pesan apple mint. Tapi gak tau kenapa nih, kok bisa bikin batuk, kok bikin pusing apple mint? Ya banyak orang yang bilang di sini apple mint itu terlalu strong. Biasanya sih seperti itu, apalagi yang double apple. Biasanya apple, ya. Karena apple-nya bukan karena mint-nya. Iya, bukan karena mint-nya. Gara-gara rasa apple double apple itu. Ini nanti. Kemarin kita pesan grape. Grape. Kemarin pesan grape, terus sekarang nyampe apple mint. Ini ya oke sih, rasanya enak manis-manis. Tadi kita pesan sama minumnya, karena gak ada yang khas-khas, minum yang dingin cuma ini aja, makan gitu. Yang penting ambience-nya ini seru banget, orang-orang pada ngomong bahasa Arab di sini. Ini dia terputar, masih ada dalamnya. Oh, shawarma ya? Bukan. Parata. Buka lagi back. Nah, dia egg and cheese roll. Ini apa sih namanya, roti parata dikasih egg and cheese di dalamnya. Jadi kalau makan, ini masih hitungannya sarapan ya berarti ya, sarapan ke makan siang. Dia ya, adanya ini menu-menu ringan gitu yang gampang lagi ya. Ini tempatnya pas di Pelabuhan Doha, Doha Port, dan ada di samping pasar ikan. Selain kesini kamu bisa juga jalan-jalan lihat laut sambil lihat-lihat orang jual ikan ini. Gimana? Di Malaysia? Johor. Siangai. Johor Malaysia. Sudah berapa lama di sini? Sini 10 tahun. 10 tahun. Orang mana sih biasanya? Orang India. Kalau nggak Nepal biasanya. Arapan ya? Iya. Melayu bisa bahasa Indonesia sikit-sikit. Melayu ya, lebih Melayu ya. Ini lokalnya Melayu. Ini tadi cheese and egg. Dan ini burgernya datang. Dan unboxing. Unboxing burger. Dalam aluminium foil. Oh, ini dia burgernya. Ada bun, pakai wijen. Dalamnya cuma ada beef patty disausin, ada tomat, selada, mayones, kelar, udah. Tapi enak banget. Ini kata Lutfi, nanti resto India, gak ada tisu ya berarti ya? Iya. Nah, karena di resto India kali itu, pakainya ini kertas minyak yang buat lapis. Buat lap tangan. Buat lap. Tapi ini restoran Arab, jadi ada tisunya. Udah enak. Dagingnya walaupun tipis, tapi lembut dan oke lah. Untuk Jakarta kayak tempat nongkrong warung Indomie kali ya. Makanannya yang menengah, enak lah. Bukan yang enak banget, harganya pun mungkin juga gak mahal di sini. Ini emang kuat buat nongkrong Jakarta. Makan seadanya tapi nongkrongnya lama, sambil sisa sama teman-teman. Karena kamu main ke Halul deh.
Kafe ini adalah kafe tempat warga lokal biasa berkumpul untuk mengobrol, menghisap sisa, dan bermain game. Datanglah pada hari Jumat siang untuk melihat para warga lokal berkumpul di sini. Gimana rasanya? Ini sebenarnya makanan breakfast ya. Apa namanya? Egg and cheese roll ini, parota, pakai parota. Ini sebenarnya makanan breakfast buat orang-orang pagi. Ya berhubung di sini belum siap makan siang, ya inilah yang kita makan buat makan siang. Sebenarnya makan siang di sini tuh sudah berbagai macam ya, yang biryani, apalagi habis hari Jumat, mereka berkumpul satu keluarga, apalagi orang-orang Arab, orang India, kadang undang habis Jumatan, makan biryani, makan majbus, pokoknya makan berat lah gitu. Makan siang itu, gathering around itu hari Jumat itu memang penting banget buat kultur apa Arabic culture ini. Makanya di Qatar ini kalau libur itu bukan Sabtu Minggu, libur di sini itu Jumat dan Sabtu. Kenapa hari Jumat? Karena hari Jumat itu khusus libur buat sholat hari Jumat. Dan toko-toko pun di sini persis kayak di Arab, waktu jam Jumatan dia semua tutup, buka lagi, operasional lagi habis Jumatan sekitar jam 12.30 sampai seterusnya. Ada yang beberapa supermarket mungkin ada yang buka, yang convenience store yang 24 jam aja, tapi yang enggak majoritas semuanya buka. Mungkin ya habis jam 12.30 lah. Tapi ya, akhirnya kita nongkrong di sini karena penasaran ngajak Mas Arif ke sini. Kita dapat yang bagus juga, tempat paling klasik di sini, paling nyantai, paling chill. Di sini kumpul banyak-banyak orang Arab. Mereka main game, main domino, main catur, apa semua mereka di sini mau ngerjain tugas. Kebanyakan mereka kerja di sini. Nah, pokoknya bagi kamu yang berencana ke Doha dan pengen merasakan nongkrong bareng warga lokal, maka agenda nongkrong di Halul Cafe jangan sampai kamu lewatkan. Say something. Video. Yeah. Next time. Next time no problem. Foto for me. For me. Okay. Yeah. Kayak gitu ya. Thank you. Nomor bil leliji. Woki bil malum. Foto ora. Sampai bertemu di Datang Senang Pulang Kenyang edisi selanjutnya.